ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana. Allahumma zidna ilman wa salahan wa taqabbal ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah wal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan ikhlas sampai hari kiamat kelak. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih membahas tentang jenis-jenis mad lazim. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan mad lazim kilmi, ya. Mad lazim kilmi muthaqqal. Mad lazim kilmi muthaqqal. Beliau berkata, فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ مَا حَرْفِ مَدٍّ فَهُوَ كِلْمِيٌّ وَقَعْ. Apabila sukun tersebut ijtama'a, apabila dalam kalimat tersebut terdapat sebuah sukun ijtama'a ma' harfi maddin, ya, yang bergabung dengan huruf mad, fahuwa kilmiyun waqa', maka bentuk kalimat tersebut adalah mad lazim kilmi, ya. Mad lazim kilmi bentuknya kalimat, atau dalam bahasa Indonesianya kata. Qala aw fi thulathiyyil hurufi wujida wal mad wastuhu wa harfiyyun bada. Aw fi thulathiyyil huruf, atau sukun tersebut, ya, terdapat pada thulathiyyil huruf, ya. Pada huruf yang memiliki susunan tiga huruf. Huruf tapi susunannya tiga huruf. Gimana maksudnya? Ketika huruf tersebut dieja. Contohnya apa? Huruf mim. Mim itu kalau kita eja, mim, ya sukun, mim. Ya. Ini. Aw fi thulathiyyil huruf, atau sukunnya terdapat pada huruf yang memiliki tiga susunan, tiga rangkaian. Contohnya huruf mim. Huruf apa ini? Ya, ini susunannya adalah tiga huruf. Mim. Mimun. Apa kata beliau? Aw fi thulathiyyil hurufi wujida wal maddu wastuhu, ya. Dan huruf mad itu berada di tengahnya. Di tengahnya huruf apa? Huruf ya sukun. Sebelumnya huruf mim berharokat kasroh. Pernah Anda sebutkan, bahkan sering. Huruf mad itu apa? Faiz, apa itu huruf mad? Alif sebelumnya, kok masa alif sebelumnya kasroh? Alif sebelumnya fathah. Ya, jangan salah lagi, gampang umat. Ya, alif sebelumnya apa, Hafidh? Alif sebelumnya ini tinggal dibaca, nggak usah merem. Alif sebelumnya fathah. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ya sukun sebelumnya
kasrah. Ini semuanya adalah huruf mad. Ya. Lalu apa yang ada pada kalimat mim? Yang mana? Ini, ini atau yang terakhir? Yang terakhir. Ya, jadi jenis huruf mad yang terakhir. Itu ya sukun, sebelumnya kasrah. Nah, di sini beliau mengatakan au fi thulatsiyil huruf, atau sukun tersebut ya berada pada huruf yang memiliki susunan tiga huruf. Ya, yang memiliki susunan tiga huruf. Satu huruf tapi susunannya tiga huruf. Maksudnya apa tadi? Ketika huruf tersebut di dieja. Ini cara mengeja huruf. Ya. Kemudian apa lagi cara mengeja huruf yang lainnya? Yang ejaannya tiga huruf. Lam. Ini asalnya adalah la. Seperti ini. Biar sama ya. Ini huruf apa ini? La. Apa ejaannya? Lam. Lamun. Ya. Itu ejaannya. Tapi susunannya tiga huruf. Apakah di sana ada yang ejaannya kurang dari tiga huruf? Ada. Ya, contohnya apa? Huruf apa? Ha. Apa ejaannya? Ha. Apalagi yang ejaannya dua huruf? Ya. Apalagi? To. Fun. To. Apa lagi? Ha. Nah, ini yang ejaannya dua huruf. Ada yang ejaannya tiga huruf. Kemudian kata beliau, wal maddu wastuhu. Dan yang di tengahnya adalah huruf mad. Nih, huruf mad, huruf mad. Kalau ini huruf madnya adalah huruf ya, sukun, sebelumnya kasrah. Ini huruf madnya apa? Apa ini? Ini nih, yang kesini ini apa ini? Alif. Ya, alif sebelumnya? Ya, jadi yang ini atau yang ini atau yang ini? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama. Wal maddu wastuhu. Dan yang di tengahnya adalah huruf mad. Apa kata beliau? Au fi thulatsiyil huruf. Atau sukunnya terdapat pada huruf yang memiliki ejaan tiga huruf. Nah, kata beliau sukunnya ada pada huruf yang ejaannya tiga huruf. Mana sukunnya? Yang di awal, yang di tengah, atau yang di akhir? Yang di tengah. Lihat, perhatikan. Sukun, ya. Au fi thulatsiyil huruf, atau sukunnya terdapat pada huruf yang apabila dieja menjadi tiga huruf. Sukunnya berada di tengah, yaitu ditunjukkan pada huruf mad. Kenapa kita sebut ini adalah huruf mad? Karena sebelumnya adalah harokat yang sesuai. Maksudnya apa harokat yang sesuai? Alif sebelumnya fathah. Sesuai tidak? Sesuai. Waw sukun sebelumnya? Ya sukun sebelumnya? Ini yang dimaksud harokat yang sesuai. Maka dinamakan sebagai mad. Paham sampai di sini? Wal mad wastuhu. Dan mad yang berada di tengahnya. Wa harfiyun bada. Dan inilah adalah mad lazim harfi. Ya. Ini yang dimaksud mad lazim harfi. Mad lazim yang bentuknya huruf. Ya, harfi. Yang kemarin kan kilmiyah. Contohnya waladdallin. Itu kilmiyah atau harfi?
kilmi, karena bentuknya adalah kata. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah harfi. Qala kilahuma muthaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Kedua-duanya, maksudnya apa? Kilmi dan harfi, ya, sama-sama memiliki muthaqqal. In udghima, ya, dibaca dengan muthaqqal apabila diidghamkan, ya. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama, dibaca dengan ringan. Muthaqqal itu berat, kalau mukhaffaf ringan. Kullun idza lam yudghama, apabila salah satu dari keduanya atau setiap dari kedua hukum tersebut dibaca dengan ringan, apabila tidak diidghamkan. Idza lam yudghama. Paham sini ya? Kapan dia dibaca dengan muthaqqal, dengan berat? Apabila diidghamkan. Kapan bacaan tersebut dibaca dengan mukhaffaf, ringan? Apabila tidak diidghamkan. Ya. Jadi kilmi, ya, kalau kita mau membacanya dengan bacaan muthaqqal, dengan berat, maka harus idgham. Ya. Contoh idgham pada kilmi apa, Rashid? Contoh idgham pada mad lazim kilmi. Apa? Contohnya adalah waladdallin yang kemarin disebutkan, ya. Waladdallin. Nah, di sini letak idghamnya. Setelah alif ketemu huruf lam sukun, kemudian lam kasrah. Atau kita artikan sama dengan tasdid. Ya. Ini asalnya tasdid itu seperti ini. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini kan tasdid ya? Tasdid bukan? Tasdid. Jadi setiap huruf yang tasdid itu asalnya yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah. Ya, ini dibaca dengan idgham. Ya, harus diidghamkan lam pertama ke dalam lam yang kedua. Ya, ini hukum idgham. Idgham apa? Idgham kamil. Idghamnya sempurna. Nah, itu ya, muthaqqal pada pembahasan mad lazim kilmi adalah ketika tasydid. Apakah ada muthaqqal pada harfi? Ada, insyaallah ada pembahasannya. Kemudian yang kilmi dibaca mukhaffaf apabila tidak dibaca idgham. Apa contohnya untuk kilmi yang tidak dibaca dengan idgham? Apabila tidak bertasdid setelah huruf mat tersebut. Contohnya apa? Ini masih membahas kilmi ya, contoh ini. Contohnya an. Al-ana. Di sini setelah huruf mat, huruf lam su, lam su, lam sukun. Ya. Setelah mat ketemu lam sukun. Kalau di sini setelah mat ketemu lam tasydid. Maka yang ini dibaca dengan mukhaffaf. Karena lamnya cuma satu. Lihat. Kalau ini lamnya dua, maka dia harus idgham. Maka dia menjadi apa? Muthaqqal, berat, artinya berat atau diberatkan. Ya. Adapun ini dibaca apa? Dibaca idhar. Menjadi apa? Menjadi mukhaffaf.
Apa artinya mukhaffaf? Di sini ya. Diringankan. Karena apa? Karena lamnya tidak tasydid. Paham? Paham sampai di sini? Ya. Mutsaqqal pada kilmi itu apabila tasydid. Mukhaffaf pada harfi apabila dia hanya sukun. Qala wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Wal lazimul harfi, mad lazim harfi, paham mad lazim harfi? Mad lazim terbagi berapa? Dua, kilmi dan harfi. Kilmi sudah selesai, ya. Sekarang kita berpindah pada pembahasan harfi. Wal lazimul harfi dan mad lazim harfi awal suar terletak di awal-awal surat sebagian di dalam Al-Quran. Jadi tidak semuanya surat di dalam Al-Quran di awalnya atau diawali dengan mad lazim harfi. Hanya sebagian saja. Contohnya surat apa? Al-Baqarah. Surat apa lagi? Ali Imran. Surat Al-A'raf. Surat apa lagi? Apa? An-Nas. Surat apa? Hah? As-Sajdah. Iya, Alif Lam Mim As-Sajdah. Terus apa lagi? Jamil. Ada yang bisa? Yang ada apa? Mad lazim harfinya. Al-Qalam. Terus ada lagi? Hah? Al-Haqqah, bukan. Al-Haqqah itu kilmi. Ya, Al-Haqqah. Itu kilmi bentuknya. Sama seperti walad dhalin. Ya, apa? Banyak. Al-Ahqaf. Naam, hamim ya. Terus apa lagi? Banyak ya, dan lain sebagainya. Wal lazimul harfi awwal aswar. Mad lazim harfi itu terletak di awal surat sebagian di dalam Al-Quran. Wujuduhu, wujudnya, bentuknya, wa fi thamaninin hasar, ya, cuma 8 huruf, ya, mad lazim harfi, mad lazim yang bentuknya adalah huruf-huruf yang dieja, ya, jadi apa mad lazim harfi itu adalah mad lazim yang terletak pada huruf yang dieja, ma dibaca mim. Ya, bukan alama, tapi alif, lam, mim. Bukan kahaya'a, kahaya'a, aso, bukannya, tapi kafhaya'ain, sad, dieja hurufnya. Kahaya'a, so, salah. Alama, salah. Alama, bukan alama. Alif, lam, mim. Ya. Dieja hurufnya. Jadi mad lazim harfi itu adalah bacaan panjang pada huruf yang dieja. Contohnya huruf ma diejanya menjadi mim. Itu mad lazim harfi. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Wujudnya atau bentuk huruf-huruf mad lazim harfi wa fi thamaninin hasar. Bentuknya cuma 8 huruf. In hasara. Hanya 8 huruf. Qala yajma'uha hurufu kam asal naqas. Huruf tersebut tergabung dalam kalimat kam asal naqas. Nah, itu huruf-hurufnya. Kam asal naqas. Saya hapus ini ya. Sudah faham ini? Tayyib, saya hapus. Nah, ini huruf-huruf mad lazim harfi. Perhatikan Habib. Kam asal naqas. Berapakah madu yang telah berkurang? Itu artinya.
ulama itu menggabungkan huruf-huruf yang membahas tentang ilmu tertentu menjadi sebuah kata, itu tidak asal membuat kata asal bunyi gitu, enggak asbun, tapi ada artinya. Kam asal nakos, sama seperti huruf ikhfa hakiki ya, sif dhathana kam jada, itu ada artinya. Ini juga sama ada artinya. Kam itu artinya apa? Hah? Pinten, berapa? Asal, kam asalun nakosa, berapakah madu yang telah berkurang? Asalun apa? Madu. Madu bahasa Jawanya apa? Ada enggak? Enten Pak bahasa Jawanya ya? Madu. Enggak ada. Ya. Nakoso berkurang. Berkurang bahasa Jawanya apa? Nah, itu antum. Saya enggak paham, ya. Berapakah madu yang telah berkurang? Telah berkurang di sini fiil madhi. Nah, kita kembalikan ke pembahasan ya. Jadi huruf mad lazim harfi ini ada 8. Kam asal naqas. Kita hitung. Kam, kaf, mim. Ya. Kaf, mim. Asal, ain. Asal, sin. Sa. Lam. Terus apa lagi? Naqas, na, ko, so. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu adalah 8. Ya. Ini huruf mad lazim harfi. Paham? Berapa jumlahnya? 8. Dihafalkan ya. Wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Wal ain atau wa ainu. Dan huruf ain ini dhu wajhaini memiliki dua cara. Ya, di sini tidak disebutkan dua caranya itu apa saja. Makanya harus belajar, enggak bisa otodidak. Ya, antum belajar ilmu tajwid otodidak enggak bisa. Harus lihat mulut ustadznya atau syekhnya atau gurunya. Gimana sih cara mengucapkan huruf hijaiyah yang benar? Karena huruf hijaiyah itu berkaitan dengan ilmu riwayat. Harus lihat langsung mulutnya. Ya. Terus gimana kalau buta muridnya? Ya diajarkan semampunya. Terus gimana kalau gurunya buta? Bisa ngajarkan nggak? Bisa. Dengan syarat apa? Sebelum dia buta, ya, berarti bukan buta bawaan ya. Sebelum dia buta, dia pernah belajar kepada syekh yang memiliki riwayat sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia buta. Nah itu baru boleh mengajar. Lebih diutamakan mana? Yang buta pernah belajar atau yang nggak buta tapi dia nggak pernah belajar? Belajarnya pada ustadz yang tidak memiliki riwayat. Mana yang lebih diutamakan? Yang buta yang memiliki riwayat dan dibantu oleh temannya. Ya. Dibantu oleh temannya. Misalkan teman syekhnya, ya, pembantu syekhnya. Ya. Yang buta aja masih dimuliakan. Karena ini berkaitan dengan ilmu riwayat, enggak asal-asalan. Antum baca huruf ain belajar dari mana? Nah. Ternyata huruf ain itu pengucapannya enggak ngain. Ya. Huruf ha itu pengucapannya enggak ka. Ya. Begitu. Pengucapannya adalah ha a gitu ya. Itu yang benar. Dari mana diambil? Dari ustadz yang memiliki riwayat. Ya, punya riwayat pada Rasulullah SAW. Belajar. Maksudnya riwayat pada Rasulullah itu apa? Contohnya, Hafidh pernah belajar sama Naufal. Ya, Naufal pernah belajar sama syekhnya Naufal. Syekhnya Naufal pernah belajar pada syekh-syekhnya Naufal. Dan seterusnya. Sampai ketemu tabi'in. Ketemu
sahabat ketemu Rasulullah. Itu maksudnya riwayat. Jadi ada bentuk ijazah, sama seperti ijazah, ada tidak? Ada, itu yang pernah Anda bilang. Sanad itu seperti itu ya. Di dalamnya itu tertulis rangkaian nama-nama sampai kepada nama antum. Itu sanad. Nah, kita kembali lagi kepada ain. Wa ainu dhu wajhaini. Dan huruf ain memiliki dua wajah, dua cara. Yang pertama adalah dengan apa? Lin atau madlin. Kemudian yang kedua dengan panjang, itu dengan mad lazim harfi. Akan tetapi beliau mengatakan di sini watulu akhas, dan yang dipanjangkan itu lebih khusus, lebih dikhususkan. Apa yang dimaksud yang lebih panjang lebih dikhususkan? Yaitu nomor dua. Kenapa di sini diartikan tul, panjang? Karena mad lazim itu adalah bacaan yang paling panjang, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Watulu maksudnya apa? Mad lazim. Kalau madlin apa? Madlin itu boleh 4, boleh 2, boleh 6, boleh koser, boleh tawasud, boleh isba. Ya. Tapi di sini diperselisihkan ya. Ternyata yang lebih apa? Lebih masyhur adalah mad lazim. Watulu akhas. قال رحمه الله وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وما سوى الحرف الثلاثي. Dan apa yang selain dari huruf thulathi, huruf yang bentuknya tiga huruf apabila dieja. Nah, selain huruf yang bentuknya tiga huruf, la alif, kecuali alif. Alif juga sama ejaannya tiga huruf. Alif itu ini kan kayak gini ya. Nah, ini alif. Ejaannya seperti apa? Alif. Alifun. Nah, alif ini kan tidak ada sukunnya. Mana sukunnya, ada enggak? Enggak ada. Kalau di eja enggak ada sukunnya. Maka di sini beliau mengecualikan la alif, tidak. Ya, alif itu tidak termasuk karena tidak ada huruf matnya. Ya, tidak ada sukunnya. Faham? La alif. Wa ma siwal harfi tsulatsi la alif, dan apa yang selain dari huruf yang ejaannya tiga huruf dan alif tidak termasuk dari situ ya. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka matnya adalah mad tabi'i. Ya, kalau ini matnya adalah mad lazim. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Kita kembalikan dulu ke sini ya. Ini ketika kita eja itu panjangnya harus berapa? 6 harokat. Mad lazim harfi itu kalau kita eja harus dibaca 6 harokat. Contohnya kaf. Kaf. Ya. Berapa harokat? 6 harokat. Kemudian mim juga 6 harokat. Ya. Dia ain. Nah, ain ini kenapa boleh dibaca dua wajah? Karena sebelumnya fathah, maka dia dinamakan sebagai lin. Lin itu apa? Wawu sukun sebelumnya fathah. Tidak sesuai ya? Ya sukun sebelumnya fathah. Ini lin. Ini adalah lin. Kalau mat itu sesuai. Kalau lin tidak sesuai. Ain, maka di sini boleh dengan dua cara. Boleh ain dua harokat. Boleh 4 harokat. Ain, boleh 6 harokat. Ain. Kalau kita menggunakan hukum mat madlin. Tapi kalau kita menggunakan hukum mad lazim harfi, maka harus 6 harokat. Rufain. Dan sin. Sin. Berapa harokat? 6 harokat. Karena harokatnya
sesuai, ya. Kemudian lam, lam ini apa lagi? Nun, nun. Siapa lagi? Qaf, qaf. Sad, sad. Nah, ini semua harus dibaca 6 harakat. 6 harakat. Jadi mad lazim harfi dan mad lazim kilmi semuanya harus dibaca 6 harakat. Kita belum membahas mutsaqqal dan mukhaffafnya, ya. Kalau yang kilmi sudah selesai, mukhaffaf dan mutsaqqal. Coba murajaah. Yang kilmi itu dibaca mutsaqqal, dibaca mutsaqqal dengan berat apabila apa? Idgham. Bentuk idgham pada mad lazim kilmi itu seperti apa? Tasdid. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf dibaca dengan ringan apabila tidak diidgham. Bentuk tidak idgham pada mad lazim kilmi mukhaffaf itu seperti apa? Sukun. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita membahas mad lazim harfi. Mad lazim harfi juga sama pembagiannya dua, mutsaqqal dan mukhaffaf. Ya. Bentuk mukhaffafnya agak berbeda dari mad lazim kilmi. Ya. Sampai sini dulu, sudah paham ini? Sudah ada gambaran? Tayyib. Sudah waktu Isya ternyata, ya. Tapi di sini ya, terputus sebetulnya, ya. Masih banyak kejanggalan harus dibahas, tapi insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah besoknya hari Rabu. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enakan kalau faham.